Welcome back with me, Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengulas cara mengatasi password email yang lupa ataupun cara mengganti kata sandi Gmail yang lupa. Untuk kalian yang mungkin masih kebingungan saat kalian akan masuk dan login lupa kata sandi dari alamat Gmail yang kalian miliki, untuk caranya seperti ini, kalian tinggal masuk terlebih dahulu ke akun dari aplikasi Gmailnya. Ya, masuk ke dalam aplikasi Gmail, lalu pilih ke menu profil di pojok kanan atas, kemudian pilih ke menu bagian kelola akun Google Anda. Oke, di bagian sini, dan kita dialihkan ke halaman dari akun Google-nya. Sampai di halaman ini, langsung saja pilih ke menu keamanan di pojok kanan di sini ya. Klik ke menu keamanan, kemudian kalian scroll ke bawah. Ya, di sini ada menu sandi ya, terakhir diubah 3 Agustus. Klik saja ke bagian menu sandi. Nah, klik sekali, lalu kita dialihkan ke halaman seperti ini. Langsung saja di sini pilih ke bagian menu lupa sandi ya. Nah, di sini klik lupa sandi. Oke, kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini gunakan cara verifikasi, gunakan kunci layar, gunakan kode verifikasi, kemudian masukkan kata sandi. Oke, di sini kalian bisa gunakan salah satunya. Saya akan menggunakan konfirmasi kunci layar. Oke, kemudian klik lanjutkan di pojok kanan. Kemudian masukkan kunci layarnya saja. Nah, di sini kita mengkonfirmasi ini milik Anda. Langkah ini membantu menunjukkan bahwa memang Anda yang mencoba login. Kita klik lanjutkan. Nah, silakan kalian tinggal ubah saja di sini password baru yang ingin kalian gunakan. Oke, kemudian langsung pilih ke menu ubah sandi di pojok kanan bawah. Kemudian klik kembali ubah sandinya. Nah, di sini sudah berhasil ya, kita berhasil mengubah sandinya, dan begitulah untuk cara mengubah sandi di alamat email ataupun Gmail. Semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.